dari 8 title yang saya tulis mulai 20 tahun. Yang paling menonjol John Wiley. John Wiley marketing 3.0. Karena 3.0 ini adalah marketingnya Nabi Muhammad. Bisnis tapi harus cuci. Ya, jadi maaf loh, saya sering disebut ketua itu cabang Katolik. Katanya Gus Dur kan agak nyeleneng. Orang itu tidak usah jadi mualaf. Nanti kalau jadi mualaf ngomong bagus tentang Nabi Muhammad, orang ketawa. Biar orang lain yang ngomong kita. Jadi saya memang menjadi konsultannya Bank Indonesia untuk syariah banking beberapa tahun yang lalu. Dan saya menemukan di situ bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi abluminalah, jadi 4 karakter Nabi, 7 larangan perang, apa saya tahu lumayan. Dan disitulah saya menemukan bahwa, maaf ini, satu-satunya Nabi yang benar benar dan jujur, itu ya cuma Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda tadi kepingin jadi yang benar, saya sekarang memang memadukan entrepreneurship dengan marketing. Organisasi saya dua. Jadi akhirnya, saya mengagumi Nabi Muhammad sejak saya menjadi konsultannya Bank Indonesia yang branding saya banking. Iya kan? Ini bayangkan abad ke-6 Nabi Muhammad itu sudah mengatakan bahwa kejujuran itu nomor satu. Dan beliau kan memang yang bisa membesarkan perusahaan Ibu Siti Khadijah dari kecil menjadi konglomerat pada saat itu dengan cara kejujuran. Dan itu ada, di ayat itu ada. Maaf loh, guru-guru yang lain itu kan yang mengajar kebaikan cuma ya. Kalau kata bos saya dulu di Samudra, saya ini guru 20 tahun Pak di Surabaya, tapi sesudah itu pernah kerja sama murid-murid saya 5 tahun sebelum bikin ini. Antara lain direktur Samudra. Dia bilang apa? Hermawan, if you want to do business, don't be honest. If you are honest, don't do business. Soalnya ada ikro ini. Saya ikro. Saya baca. Jadi makanya saya itu menjadi spokesperson. Maaf ini. Lebih banyak saya ngomongkan Nabi Muhammad di luar negeri. Karena maaf ini. Orang-orang non-muslim ini kan tidak mau baca. Alergi duluan, fobia dan sebagainya. Jadi kewajiban saya untuk menciarkan yang bagus-bagus dari Nabi Muhammad.